Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa tba'ihi ila yawmiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Sambil menanti kumandang azan Isya, kita lanjutkan pengajian dan masih di dalam pembahasan sifatus salah, tata cara salat, fardu, sunnat, abaat, hayat dan lain sebagainya. Dan kajian kita dulu masih di dalam rukun yang kelima, yaitu membaca Fatihah. Rukun yang keempat, membaca Fatihah. Ada beberapa sunat yang belum sempat kita pelajari, terhenti karena datangnya bulan Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu al-jahru bil-qira'ati lighairi ma'mumin, disunatkan jihar saat membaca Fatihah dan surat. Untuk siapa sunat jihar ini? Untuk selain makmum. Jadi bahasanya itu singkat. Yang kita pahami selama ini disunatkan jihar untuk imam, tetapi bahasa di sini disunatkan untuk selain makmum. Siapa saja selain makmum? Bisa jadi imam, bisa jadi munfarid. Munfarid itu orang yang sholat sendiri. Ya, yang imum sunat membaca jihar, yang semahyang kerau sunat membaca jihar, Fatihah dan surat. Kapan dijiharkan? Fi subahin, pada sholat subuh. Wa ulail isya'aini, dan di dua rakaat yang pertama dua sholat isya. Di dua sholat isya yang dimaksud sholat maghrib dan sholat isya. Jadi para ulama menyebutkan itu di dalam ilmu nahwu sebagai mulhaq bit tasniyah, dihubungkan dengan kalimat tasniyah. Kalau tasniyah itu dasarnya dua perkara yang sama dihilangkan pengulangan diganti tasniyah. Zaidun zaidun, zaidani. Masjidun masjidun, masjidaini. Itu tasniyah. Tetapi nanti ada yang mulhaq bit tasniyah, seperti kedua orang tua. Dalam bahasa Arab kedua orang tua itu disebut abawaini. Seharusnya abawaini itu terdiri dari abun wa abun, barulah abawaini. Tapi kenyataannya abawaini itu adalah abun wa ummun, maka dinamakan mulhaq bit tasniyah. Jadi kalau untuk sholat malam
disebut isya'aini, dua salat isya. Untuk salat siang disebut duhuraini, dua salat duhur, duhur dan asar. Maka disunatkan jihar ini pada dua rakaat salat subuh, pada salat subuh bukan dua rakaat, karena tidak ada salat subuh kecuali dua rakaat. Fi subahin, pada salat subuh, wa ulail isya'aini, dan dua rakaat yang pertama, dua salat isya, rakaat pertama dan rakaat kedua, maghrib dan isya. Wa jumu'atin, dan pada salat jumat sunatkan jihar. Wa fi ma yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha, dan disunatkan pula jihar pada salat fardu yang diqadha pelaksanaannya pada waktu malam. Wa fi ma yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha, dan pada salat-salat yang diqadha sejak terbenam matahari sampai dengan terbitnya. Misal, na'udzubillah, ada orang yang terlewat sholat duhur. Sholat duhur ini sholat sir, tidak disunatkan jihar. Tapi baru teringat sekarang, ya Allah tadi saya enggak sholat duhur. Nah, maka sholat duhur yang baru teringat sekarang wajib dikerjakan sekarang. Nah, pertanyaannya, sholat duhur yang dikerjakan sekarang di waktu malam, bacaannya sir atau jihar? Disunatkan jihar. Disunatkan jihar karena mengikut waktu, bukan mengikut sholat. Wa fi al-'aidaini, demikian pula pada sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, maka disunatkan jihar. Oleh karena sunat jiharlah, makanya salat Id itu sengaja kita mengundang imam dengan bacaan yang merdu dan syahdu. Karena bila salat Id bacaannya sir, enggak ada faedah kita mengundang Muammar ZA jadi imam. Ya, karena bacaannya sir, tapi karena bacaannya jihar, maka kita perlu imam salat Id itu dengan bacaan yang merdu dan syahdu. Wat tarawih, demikian pula disunatkan jihar pada salat tarawih. Wa witri Ramadan, dan pada salat witir bulan Ramadan. Wa khusufil qamari, disunatkan jihar pada bacaan salat gerhana bulan, tidak berlaku pada salat gerhana matahari. Gerhana bulan disunatkan jihar. Itu salat-salat sunat yang disunatkan jihar. Wa yukrahu lil ma'mum al-jahru linnahyi anhu, dan dimakruhkan jihar ini untuk makmum karena ada larangan untuk makmum tidak boleh membaca dengan bacaan yang jihar. Wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasha ala nahwi naimin au musallin fayukrahu. Nah, ini menjadi penting catatannya. Dan dimakruhkan, dan tidak boleh menjihar, bukan makruh, dan tidak boleh menjiharkan bacaan salat baik Fatihah ataupun surat musallin oleh orang yang salat, wa ghairuhu, dan selain orang yang salat, apakah wirid ataukah orang yang tadarus di malam bulan Ramadan atau di waktu-waktu yang lain. Kapan larangan ini berlaku? In syawwasha ala nahwi naimin, bila bacaannya itu mengganggu seumpama orang yang tidur. Hanya kamu Wahabi lah kita. Bila bacaan dalam salat, bila tilawah Al-Quran dibaca jihar mengganggu orang yang tidur ataupun seorang lain yang sedang salat, au musallin
fayukrohu, maka bacaan jihar itu menjadi makruh. Nah, itu yang juga disampaikan oleh guru kita Abu Mudi dalam beberapa waktu yang lalu dalam kajian beliau yang juga sempat viral. Ya, beliau sampai lebih dahsyat lagi ungkapannya. Ilun tuan menyunau rengbut bulan Ramadan bak masjid lentim juk peng untuk baik jadi hibut, kata beliau. Ya, kenapa? Karena mengaji bulan Ramadan di masjid bukan mengajinya yang salah, tetapi menghidupkan mikrofon di luar mengganggu orang yang tidur. Larangan itu ternyata bukan perkara yang baru, karena sudah setua kitab ini. Ini bukan kitab edisi revisi. Kitab ini sudah ditulis pada abad yang ke-16. Kajamuntan. Dan bukan beliau yang pertama berpendapat demikian. Sudah disampaikan oleh ulama-ulama lain sebelumnya sejak dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu malam ketika beliau sedang i'tikaf di masjid, di dalam kelembu-kelembu, lagi orang praktikkan ritual suluk di daerah-daerah tertentu, dalam kelembu-kelembu sedang bermunajat, tiba-tiba salah seorang jamaah yang hadir di dalam kelembunya itu munajatnya agak sedikit mengganggu. Maka Rasulullah singkapkan tirai kelambu beliau dan beliau bersabda, ala fa inna kullakum munajin rabbahu, ketahuilah masing-masing kalian itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da, maka janganlah sebahagian orang mengganggu sebahagian yang lain. Mendoa-mendoa aja, selawat-selawat aja, mubut-but aja, tapi jangan sampai doa selawat dan but itu mengganggu orang lain yang mendoa selawat dan but. Fa inna kullakum munajin rabbahu. Nah, tapi inilah masalahnya, saat kita sampaikan ini secara terbuka, yang menyerang kita justru yang mengaji kitab yang sama. Ya, tengkunya cika wahabi, cila gejin ya, jadi ngoreng buat. Padahal maknanya jangan mengganggu orang yang sedang istirahat. Karena mengaji ini sehebat apapun, hukumnya tidak pernah menjadi wajib. Mengaji itu sunat. Tapi tidur itu boleh jadi wajib. Kenapa? Karena dia perlu beristirahat, karena itu adalah hak badan untuk bekerja besok dan bangun di waktu subuh. Nah, maka ini sudah dinyatakan sejak dari zaman dahulu, bukan persoalan yang baru, tapi tidak pernah disampaikan. Jadi saat kita dengar seolah-olah itu perkara yang baru. Nah, maka makruh jihar bacaan dalam sholat atau di luar sholat, makruh berzikir dan membaca Al-Quran. Kapan? Apabila mengganggu orang yang tidur atau orang lain yang sedang sholat. Maka mohon maaf, termasuklah zikir dan wirid kita setelah selesai sholat. Seharusnya kita perhatikan, bila ada makmum yang masbuk berjamaah, sebab ini juga menjadi relatif, karena di daerah-daerah tertentu zikir-zikir itu sudah tidak lagi mengganggu, justru terganggu apabila tidak berzikir. Ya, menjadi sangat relatif. Maka tidak boleh diambil sebuah kesimpulan, ya puak masjid Al-A'la apa itu pun mengganggu kau. Rupanya kita di masjid Al-A'la justru terganggu apabila setelah selesai sholat tidak ada wirid berjamaah. Maka menjadi relatif. Jadi kita masuk, kita beradaptasi, bahwa satu dua orang merasa terganggu tidak boleh dijadikan hukum untuk komunitas. Itu sifatnya adalah personal. Nah, tapi seharusnya bila selesai sholat imam, ternyata ada jamaah yang datang kemudian membentuk jamaah yang baru, ada imamnya dan berjamaah, istimewanya pada sholat maghrib, isya dan subuh. Dan saya pernah mengalami kasus-kasus demikian, menjadi sangat terganggu ketika memimpin jamaah berikutnya oleh suara zikir. Jadi makmum di belakang tidak tahu kapan harus menjawab amin, makmum di belakang tidak tahu kapan rukuk, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, karena suara takbir dari imam tertutupi oleh suara zikir dari jamaah yang lain. Maka dalam posisi yang seperti ini makruh jihar. Tapi kalau ada orang yang tidur dalam masjid, nyen be sampai imam hanya jadi jihar.
Apakah hana jihar sebuahnya? Nah orang ihlam itu menjid tunggu. Yang kan perlih makruh jihar. Cik sunat pegau. Cik sunat pegau. Maka yang dimaksudkan di sini bukan orang yang tidur di masjid, tetapi yang tidur di rumahnya, yang sholat di rumahnya. Maka ada kondisi azan itu terdengar mikrofon keluar, tetapi bacaan sholat, okelah bila memang tidak terlalu banyak masjid di lingkungan, hanya satu masjid terdengar keluar. Bila ada masjid-masjid yang lain yang juga berjamaah yang berdekatan, sepatutnya suara mikrofon itu ke dalam saja. Karena di bulan Ramadan kemarin ada yang berlomba-lomba ketika mendengarkan mik di masjid yang lain. Ka subhanal malikil ma'bud ini yang sudah prehlom. Jadi ka mawawai hanya karena suara-suara zikir ini. Jadi tidak lagi beribadah dengan aturan sendiri, tetapi terjadi perlombaan. Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri biqur'anin aw ghairihi bihadratil musalli mutlaqan لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّينَ أَيْ أَصَلَةً دُونَ الْوَعَدْ وَالْقُرَّى. Dan dikaji oleh sebahagian para ulama bahwasanya dilarang untuk membesarkan suara jihar saat membaca Al-Quran ataupun kegiatan yang lain. Bihadratil musalli mutlaqan, ketika datang seorang yang melaksanakan sholat secara umum, apakah sholatnya itu sholat fardu ataukah sholat sunat, apakah sholatnya itu tunai di dalam waktu ataukah sholatnya itu sholat qadha. Wal wa'ad, demikian pula orang yang menyampaikan nasihat. Kenapa? Li'annal masjida waqfun 'alal musallina, karena masjid itu adalah lokasi waqaf untuk orang yang salat, bukan waqaf untuk aktivitas yang lain pada hukum dasarnya. Jadi fungsi dasar itu harus lebih dikedepankan daripada fungsi-fungsi. Jadi kalau kita mengambil kajian dari para ulama ini, kita sedang adakan pengajian seperti ini, masuk seorang muslim ke dalam masjid melaksanakan sholat, mau sholat maghrib, tahiyatul masjid atau apa saja, hanya lu pehdu oleh tengah abdiat. Tentu jemaah bertanya, apakah anda lanjut dulu? Sedang ada yang sholat. Seharusnya demikian. Tapi karena inilah hebatnya fikih, sebab itu ruang khilaf. Ini hanya wabahasa ba'duhum, dibuat sebuah pembahasan, kajian oleh sebagian ulama. Sepatutnya kalau memang ada orang yang sedang sholat, apapun jenis sholatnya, maka kegiatan yang lain yang mengganggu konsentrasi orang yang sholat ini harus berhenti. Baca Al-Quran berhenti, zikir berhenti, pengajian berhenti. Cuma nanti kadang-kadang ada orang yang memang ula-ula. Karena ingin membatalkan pengajian kita, paham konsep tersebut, diutuslah orang untuk salat kemari berturut-turut. Jak kata ilet semayang leboh rakaat, untuk jak kata nabi dua leboh rakaat, pokoknya sampai isya nabi habis urung semayang. Hanya tujuannya untuk memaki-maki orang salat. Kalian ini ahli bid'ah, bahagak tengah semayang, tengah kabut. Ini masjid pun untuk but, pun untuk semayang. Jadi itu hanya ruang khilaf. Dibuka pemahaman tersebut supaya kita jangan terkejut bila ada yang berpendapat demikian, bahwa masjid dasarnya diwakafkan untuk orang yang sholat, dunal wa'ad bukan untuk orang yang menyampaikan nasihat, wal qurra bukan untuk orang yang membaca Al-Quran. Itu kalau ada yang berpendapat demikian. Wa yatawassatu bainal jahri wal israr fin nawafilil mutlaqati lailan, dan diambil pertengahan kadar suara antara jihar dan sir pada salat-salat sunat mutlak yang dikerjakan di malam hari. Salat sunat mutlak itu secara umum adalah salat sunat yang tidak ada sebab dan tidak ditentukan waktu. Kalau salat tarawih secara khusus ada perintah. Kalau salat witir dan tahajud secara khusus ada perintah. Maka salat sunat mutlak ini tidak ada perintah secara khusus.
Makanya dulu di zaman para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan generasi sesudahnya, malam hari mereka beribadat bukan lagi 8 dan 20 rakaat, tapi ada yang hitungannya ratusan rakaat. Ratusan rakaat. Maka saat orang menggugat, nyen pun sembahyangnya, apakah Nabi menteng hana lebih 11 rakaat. Contoh dari Nabi 11 rakaat. Maka yang 11 rakaat ini boleh jihar seperti salat yang lain, salat witir tadi. Tetapi yang lebih dari 11 rakaat atau 23 rakaat pada salat tarawih, itu bacaannya tidak seperti jihar pada salat isya dan salat tarawih. Jadi suaranya pertengahan antara jihar dan sir. Nah, dan jihar itu bukan pakai mikrofon. Nah, mikrofon ini tidak disebut jihar. Nah, jihar itu artinya saya geser mikrofon. Ini jihar nanya. Saya berbicara terdengar orang sekitar, itu jihad. Jadi kalau sudah pakai mikrofon terdengar sampai ke kota Madia Cetkeung, itu namanya rafu' shaut. Ya, makanya mikrofon ini dalam bahasa Arab disebut mukabbirus shaut, pembesar suara. Sound bahasa kita apa namanya? Konsistem pembesar suara, loudspeaker. Orang yang berbicara suaranya loud, dibesarkan. Jadi seharusnya jihar bukan pakai mikrofon seperti ini. Pakai mikrofon ini seharusnya itu sudah makna berteriak. Nah, jadi saat kita kaitkan dengan pendapat sebagian orang yang ahli bid'ah, seharusnya besar suara seperti ini sudah salah. Lebih salah lagi saat suara takbir dari imam itu terdengar ke belakang, tiba-tiba tetap dibentuk ada yang namanya muballigh. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Coba perhatikan sholat di sana. Suara imam itu dengan sound system yang kualitas nomor satu di dunia. Rata fago gelat mikrofon tapi suaranya padu dan bulat. Itu sound system nomor satu di dunia. Walaupun suara imam terdengar, tetap saja ada muballigh sesudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal muballigh ini tidak perlu. Maka dalam mazhab Syafi'i makruh, bahkan bisa jadi batal salat muballigh apabila dia besarkan suara dan tidak ada hajat. Baru boleh ada muballigh apabila ada hajat. Apa contoh hajat? Suara imam tidak terdengar ke belakang, maka perlu ada muballigh. Jadi dalam suatu kasus, suatu malam, malam Sabtu saya ingat, sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya singgah di sebuah masjid di pertigaan jalan untuk sholat isya karena sudah berkumandang azan. Jadi setelah berwudu masuk masjid dan saya berdiri pada sisi ujung paling kanan, saf yang pertama, di sekitar jarak 2 meter dari tempat saya berdiri itu lalu lintas jalan. Itu di Masjid Al-Hidayah di Prada. Ketika imam sedang baca Fatihah rakaat pertama, tiba-tiba listrik padam, sound system padam. Karena gelap, saking gelapnya tangan sendiri pun tidak terlihat. Nah, ditambah dengan kebisingan kendaraan yang berlalu lintas di samping. Seharusnya dalam posisi demikian, orang yang berdiri tepat di belakang imam segera bertindak menjadi muballigh. Ketika imam rukuk, yang tipe rukuk imam kan makmum yang dikeganyan, kan? Seharusnya makmum yang di belakang itu saat tahu bahwa suara imam itu kecil, dia langsung bertindak jadi muballigh. Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, supaya orang lain tahu. Tapi ternyata tidak ada yang bertindak jadi muballigh. Apa yang terjadi? Kacaulah sholat tersebut, semuanya sholat seperti sedang berjalan di balik awan kelabu. Tidak ada yang tahu imam sedang rukuk atau sudah i'tidal atau sudah sujud. Harusnya dalam posisi demikian sholat jamaah itu batal dan makmum wajib farag, wajib menyelesaikan sholat dengan aturannya sendiri-sendiri masing-masing. Tidak boleh lagi mengikut imam, karena imam sudah tidak diketahui lagi gerakannya. Sebab salah satu syarat sah salat berjamaah, bahwa gerakan imam itu diketahui oleh makmum. Apakah diketahui dengan melihat langsung,
ataukah diketahui dengan melihat saf-saf yang di depannya, ataukah mengetahui dengan mendengar suara takbir, ataukah mengetahui dengan adanya tayangan CCTV lagi Bapak Masjid Raya. Jemaah yang perempuan ikut ke JOH datang tidak lagi melihat imam, okeylah kalau hidup mikrofon. Kalau mikrofonnya padam, menyepada mikrofon, kalau dengan TV, kita umpamakan mic-nya ini jatuh, tidak terdengar lagi. Maka makmum yang di belakang bisa melihat tayangan TV, oh imam ke gerukok. Tapi bukan ikut TV, ikut imam yang di depan, hanya berpedoman pada tayangan di TV. Nah ternyata malam itu tidak ada lagi yang tahu. Maka saya selesaikan sholat sendiri-sendiri, yang lain meraba-raba. Jadi ini kondisinya. Jadi kalau suara imam terdengar, maka tidak perlu ada muballigh. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya, walaupun suara imam terdengar, muballigh tetap berfungsi. Padahal mikrofonnya dari jenis yang sama, sound systemnya sound yang sama, mic-nya juga mic yang sama. Ini lebih berat bid'ah loh. Tapi tidak ada yang membid'ahkan mereka kecuali saya saja. Jadi satu sama kan. Jadi untuk selain dari sholat fardu di waktu malam, selain dari sholat-sholat sunat yang mempunyai sebab dan mempunyai waktu di waktu malam, maka sholat sunat malam hari tersebut yang bersifat mutlak antara jihar dan sir. Nah, jadi tidak sebatas terdengar telinga sendiri dan tidak terdengar pada orang yang jauh. Itu pun ada syaratnya. In lam yushawish ala na'imin au nahwi musallin walam yakhaf ria'an. Disunatkan sholat malam yang mutlak tadi antara jihar dan sir, apabila kadar bacaannya itu tidak mengganggu orang yang sedang tidur atau orang lain yang sedang sholat, ataupun tidak khawatir muncul perasaan ria. Orang yang tidak pernah mengerjakan sholat malam, sekalinya sholat malam muncul perasaan ria. Nah, sebenarnya praktek ria ini bukan hanya pada sholat. Setiap hal yang baru bagi kita itu muncul keinginan untuk diperlihatkan. Nah, bukan hanya sholat. Orang yang baru beli sepeda ingin sepedanya itu diketahui oleh orang lain. Maka saat sepedanya baru pertama kali dipakai minum kopi, dia tidak akan bersedia minum kopi kecuali di tempat yang diizinkan parkir sepeda, di tempat dia duduk. Bab bineh kerusi gelahanan, begitu pegapnya Honda gayan, tangen gayan. Yang baru beli sepeda motor tidak akan bersedia singgah di warung yang tidak mengizinkan motornya parkir di depan tempat dia minum. Yang baru beli mobil tidak bersedia minum kecuali di warung yang orang warung itu melihat dia turun dari mobil. Yang baru kawin juga demikian, tidak mau keluar kecuali didampingi oleh istri. Demikian pula yang sholat, yang tidak pernah sholat berjamaah, sekalinya dia hadir ke masjid, ingin perjalanannya ke masjid disaksikan oleh orang lain. Kerling belahun dan kerling belahwi penekalan pahan. Maka ria ini, salah satu solusi untuk menghilangkannya adalah lanjutkan. Yang baru beli sepeda, ban-ban gudah cita gering-gering ke lantau. Tapi trik-trik gei, gelak kerawa ke. Yang belah motor menan, yang belah Honda menan. Yang mekawin lagi nyancit. Bam-bam kawin, domho kejap ke tijik perumoh. Tapi setelah berlalu satu bulan, perumoh lagi tetap inahap. Anak moho mikiku tapi. Maka demikian pula solat berjamaah ini. Yang jarang-jarang sholat berjamaah, sekalinya berjamaah ingin dilihat orang. Tapi ketika sudah rutin pagi petang lima waktu berjalan ke masjid untuk berjamaah, walaupun tetap dilihat oleh orang, tetapi itu tidak lagi mendatangkan rasa canggung. Biasa saja. Maka salah satu solusi untuk menghilangkan riya, biasakan. Jadi, bacaan antara sir dan jihar pada sholat malam yang mutlak tadi, kalau tidak khawatir mengganggu orang tidur, tidak khawatir mengganggu orang sholat, atau tidak ada khawatir muncul perasaan riwa. Tapi bila itu terjadi, fa in syawasha au khafa riyaan asarra. Bila khawatir mengganggu orang tidur, mengganggu orang sholat, atau muncul perasaan riya, maka dia baca dengan bacaan yang sir. Wa sunna li munfaridin wa imamin wa ma'mumin
takbirun fi kulli khafdin wa raf'in lil ittiba', dan disunatkan pada makmum, pada imam, pada makmum dan orang yang sholat sendiri untuk takbir pada setiap kali bangkit dan turun. Kita sudah praktekkan sunat ini. Yang belum pernah adalah melihat orang sholat tanpa takbir selain dari takbiratul ihram. Yang rukun sholat itu hanya satu takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Sedangkan dari posisi berdiri untuk rukuk, nah takbir, takbir itu sunat. Imam sunat takbir, makmum sunat takbir, orang sholat sendiri sunat takbir. Bangkit dari rukuk namanya tasmi', mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Imam sunat, makmum sunat, orang sholat sendiri juga sunat. Pertanyaannya, pernahkah kita sholat ketika rukuk, i'tidal, rukuk, sujud dan seterusnya tidak pernah mengucapkan takbir? Semayang lanjut, Allahu Akbar, habis Fatihah baca surat. Coba praktek sekali-kali supaya kita yakin bahwa takbir itu sunat. Ya, karena ilmu yang tidak pernah dipraktekkan itu tidak pernah menjadi ilmu. Kenapa? Karena dalam praktek kita ini ada ilmu-ilmu yang sepatutnya memang lebih bagus, tetapi dari sisi praktek tidak pernah ada yang melakukan. Ada praktek-praktek yang menurut ilmu lebih bagus, tapi diabaikan. Nah, kita ambil contoh, karena baru saja selesai bulan Ramadan. Pertanyaan saya, di antara jemaah yang hadir malam ini, yang usianya sudah paruh baya ke atas, ataupun yang masih remaja, siapa yang pernah bayar zakat fitrah di pagi hari raya? So di antara awak rona yang pernah natom nebayar zakat fitrah bengoh uro raya. Hana kan? Secara ilmu itu waktu yang paling utama untuk bayar zakat fitrah. Tapi secara praktek tidak pernah. Maka saya baru teringat bertanya sekarang, karena kebetulan baru hari raya ini sempat berzakat fitrah pagi hari raya. Ya. Baru urorayanya merumpok. Kenapa? Karena sudah kita kondisikan agar sholat id dimulai sekitar jam 8. Sehingga saya berangkat dari kota Madia Cutkeung itu agak lapang waktu sedikit, karena dari malam sudah saya ketahui durasi perjalanan dari Cutkeung ke Masjid Al-Fitrah Jasdam Nesu sekitar setengah jam. Maka karena jam 7 masih ada sisa setengah jam lagi, saya berkesempatan untuk mengantarkan zakat fitrah kepada mustahiknya di pagi hari raya. Nyantona lain yang demi praktek. Secara ilmu itu yang paling bagus, tapi dari sisi praktek tidak pernah ada yang melakukan. Ada bekiban malim ya. Tetap kita lakukan lebih cepat dari waktu yang sepatutnya. Nah, maka ilmu ini bila tidak pernah diamalkan tidak pernah menjadi ilmu. Makanya Rasulullah katakan, man 'amila bima 'alima yarzuquhu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, Allah akan beri kepadanya ilmu yang belum pernah ia pelajari. Ada tambahan ilmu yang lain. Jadi bangkit turun itu disunatkan untuk takbir. Lil ittiba, karena mengikut Nabi. Li ruku'in au sujudin, ataupun bangkit dari sujud, bangkit dari rukuk, bangkit dari tasyahud. Walhasil yusannu fi kulli raka'atin khamsu takbiratin. Disunatkan pada tiap-tiap rakaat itu 5 kali takbir. Rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, bangkit dari sujud. 5 kali takbir pada tiap-tiap rakaat. La fi raf'in min ruku'in, tidak disunatkan takbir ketika bangkit dari ruku'. Nah, sebab yang namanya takbir ucapan Allahu Akbar. Tidak disunatkan ucapan Allahu Akbar ketika bangkit dari ruku'. Bal
yarfa'u minhu qailan sami'allahu liman hamidah. Tetapi ia bangkit dari rukuk tersebut sambil berucap sami'allahu liman hamidah. Maka ucapan sami'allahu liman hamidah sambil bangkit, bukan setelah bangkit. Dan kebanyakan dipraktekkan selama ini sami'allahu liman hamidah dibaca setelah bangkit. Nah, apa makna sambil bangkit? Artinya dari posisi rukuk sami'allahu liman hamidah, itu makna yarfa'u qailan. Tapi kenyataannya selama ini sami'allahu liman hamidah, jadi sudah melanggar satu ketentuan. Apa masalahnya? Itu hanya persoalan sunat sebenarnya. Tetapi ada masalah sah tidak sah salat untuk makmum pada kasus yang demikian. Kenapa? Karena makmum yang masbuk, dia dapatkan rakaat salat tersebut apabila sempat rukuk bersama-sama dengan imam. Saya datang ke masjid, begitu berdiri dalam saf, imam rukuk, Allahu Akbar. Saya takbiratul ihram, Allah. Nah, jadi takbiratul ihram ada dua pilihan tadi. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa demikian dan bisa sekali takbir, Allahu Akbar. Pertanyaannya, saya dapatkan rakaat itu ataukah tidak? Jawabannya, bila sempat rukuk bersama dengan imam, saya dapat rakaat. Pertanyaan kedua, dari mana saya tahu bahwa saya sempat rukuk dengan imam? Elentren imum jepaji uhi itu. Dari mana saya tahu bahwa saya sempat rukuk dengan imam? Dari ucapan tasmiyah ini tadi. Begitu saya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru terdengar sami'allahu liman hamidah. Maka saya yakin imam waktu saya sampai rukuk beliau masih rukuk. Tapi ternyata imam itu mengucapkan sami'allahu bukan di sini. Sami'allahu liman hamidah. Saya berhusnudzan bahwa imam sedang rukuk waktu saya rukuk. Saya anggap saya dapat rakaat, ternyata tidak. Kai pengel dia dekui imam. Maka itu menjadi masalah. Makanya takbir intiqalat, takbir perpindahan dari satu posisi ke sisi ke posisi yang lain, itu dimulai dari rukun sebelum berakhir ke rukun sesudah. Min muntaqal ila muntaqal ilaihi, dari rukun yang ia berpindah sebelumnya kepada rukun yang ia berpindah sesudahnya. Maka takbir itu menjadi panjang sepanjang gerakan solat, sepanjang gerakan naik dan turun. Yang paling panjang takbir dari posisi sujud kepada berdiri, dari sujud berdiri, Allahu Akbar. Taulah makmum, onyo tengku imam gebedah. Kalau imam hanya duduk tasyahud, seharusnya takbirnya pendek, Allahu Akbar. Makmum tahu ini takbirnya pendek. Tapi karena semua imam sekarang ikut-ikutan ala Arab Saudi, dan saya enggak tahu Arab Saudi itu dari mana idenya. Yang gerakan panjang takbirnya pendek, gerakan pendek takbirnya panjang. Ketika imam bangkit dari sujud menuju berdiri rakaat berikutnya, takbirnya pendek, Allahu Akbar. Tapi ketika imam dari sujud untuk duduk tasyahud, takbirnya panjang, Allahu Akbar. Maksudnya menyodunan panjang tegbi dan imam hok ada dong eh. Cot dong. Karena kita mengikuti isyarah. Maka takbir itu adalah isyarah dari imam tentang panjangnya gerakan. Itu yang tidak dipahami selama ini. Entah sok-sok ikutan Arab. Jadi disunatkan takbir kecuali saat bangkit dari rukuk, maka dia ucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa yakunu 'inda ibtida'ir raf'i minar ruku', dan ucapan itu ketika di awal bangkit dari rukuk. Wa amma 'inda intisabihi fayusannu rabbana lakal hamd. Adapun ketika sudah berdiri tegak, maka yang disunatkan adalah rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu.
Jadi ketika bangkit, Sami'allahu liman hamidah. Saat sudah berdiri tegak, dalam posisi tegak bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi di luar mazhab Syafi'i hanya imam yang mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, yang lain mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Itu dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi, fa idza qala sami'allahu liman hamidah huliman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi nanti Imam Syafi'i menyatakan makmum masbuk dan imam makmum imam dan salat sendiri munfarid tetap mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Selain mazhab Syafi'i menyatakan hanya imam dan orang yang sholat sendiri mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sedangkan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu perbedaan mazhab nantinya. Adapun sebab kenapa bangkit dari ruku' menuju i'tidal tidak disunatkan takbir, malah disunatkan ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun sebab pada sunat sami'allahu liman hamidah, An-Siddiqa radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma fatathu salatun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qattun. Tidak pernah luput salat kecuali pasti posisi berdiri beliau di belakang Nabi. Tidak pernah luput sama sekali. Setiap kali sholat, Abu Bakar selalu di belakang Nabi. Saf pertama di belakang imam. Tidak pernah tertinggal. Faja'a yawman waqta sholatil asri. Maka datanglah Abu Bakar suatu hari pada saat pelaksanaan sholat asar. Fadhanna annaha fatathu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menduga bahwa beliau sudah luput, tidak sempat lagi salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghtamma bidzalika wa harwala. Maka beliau mengusahakan sekuat mungkin dan berjalan lebih cepat. Harwala itu berjalan setengah berlari. Wa dakhala al-masjida. Beliau masuk masjid. Fawajadahu sallallahu alaihi wasallam wa mukabbiran fir ruku', dan beliau dapati Rasulullah sedang takbir untuk ruku'. Nabi sedang berdiri takbir untuk ruku'. Allahu akbar. Abu Bakar masuk masjid. Faqala, maka melihat Rasulullah baru mulai ruku', Abu Bakar berucap alhamdulillah. Lalu beliau berdiri takbir Allahu akbar, ruku' bersama dengan Nabi. Tapi salat beliau itu sebelum takbiratul ihram diawali dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur bahwa beliau tidak tinggal satu rakaat dari Nabi. Fanazala Jibrilu, maka turunlah malaikat Jibril wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ruku', ketika Nabi sedang dalam posisi ruku'. Faqala, maka Jibril sampaikan informasi kepada Nabi, ya Muhammad, sami'allahu liman hamidah. Wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan ucapan orang yang memujinya. Jadi pujian Abu Bakar alhamdulillah diberitahukan oleh Jibril, sami'allahu liman hamidah, Allah telah mendengar pujian orang yang memujinya. Maka informasi dari Jibril ini disampaikan oleh Nabi di dalam salat waktu beliau bangkit dari ruku'nya. Sami'allahu liman hamidah. Maka menunjukkan pada pemahaman bahwa sebelum peristiwa hari tersebut Nabi takbir ketika bangkit dari ruku'. Allahu akbar, Allahu akbar untuk i'tidal. Tapi ketika terjadi peristiwa dengan Abu Bakar, berubahlah ucapan sami'allahu liman hamidah. Sejak saat itu disunatkan sami'allahu liman hamidah. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis yang sama, Nabi katakan ij'aluha fi salatikum, jadikan bacaan sami'allahu liman hamidah itu di dalam praktek salat kalian. Faqala inda raf'i min ar-ruku', maka beliau katakan saat bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah.
Wa kana qabla dzalika yarka'u bit takbir, sedangkan sebelum peristiwa tersebut Nabi rukuk dengan mengucapkan takbir, wa yarfa'u bihi, dan Nabi i'tidal dengan mengucapkan takbir Allahu akbar. Fa sarat sunnatan min dzalikal waqti, maka jadilah ucapan sami Allahu liman hamidah itu disunatkan sejak peristiwa tersebut, bi barakati Siddiq radhiyallahu anhu, dengan keberkatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin kalau sekarang Nabi salat bersama kita, bertambah lagi sunat sami Allahu liman hamidah. Karena ada yang sampai ke masjid ketika imam sedang sujud, alhamdulillah sami Allahu liman hamidah, lalu Nabi sudah sujud ya. Tapi di zaman sahabat ternyata terlambat itu maksimal hanya sampai rukuk saja. Maka yang terlambat lebih dari rukuk itu bid'ah semuanya. Karena tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Nah, ini jawab depan. Wa sunnah madduhu ila ay yasila ilal muntaqala ilaihi, ilal muntaqali ilaihi, wa in fassala bi jalsatil istirahah, dan disunatkan memanjangkan takbir tersebut ila ay yasila, sampai ia berada ilal muntaqali ilaihi, kepada rukun yang ia berpindah kepadanya. Dipanjangkan takbir dari rukuk sampai rukun sesudahnya, dari posisi berdiri sampai kepada rukuk, dari posisi sujud sampai berdiri tegak. Nah, kayak itu perlu selalu kita ulang-ulang. Kita ambil contoh, imam sedang baca Fatihah, selesai surat rukuk, sunatnya itu Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Tapi kenyataannya Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, ini masalah. Ketika dari posisi i'tidal untuk sujud itu lebih panjang, Allahu Akbar, dari sujud Allahu Akbar. Tapi ternyata saat dari posisi sujud untuk duduk tasyahud, banyak imam yang memanjangkan Allahu Akbar. Itu nyamak mumbah dong. Ini penipuan publik. Jadi makmum tertipu. Ketika sudah berdiri tegak, kalau untuk imam geduk pedang. Ini kayak banget kayak. Itu sakit hatinya sama seperti saat kita keluar dari lorong, ada kendaraan dari sebelah kanan tidak menyalakan lampu sen sebelah kiri. Tapreh, rupanya gue lah wi, nyam lepas sakit hati itu. Jadi ini persoalan sakit hati ini. Jadi ketika bangkit dari posisi duduk atau dari sujud untuk berdiri dipanjangkan. Dari sujud Allahu Akbar, agar tidak kosong gerakan sholat tersebut dari ucapan takbir. Tapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan maksimal panjang takbir itu 7 alif. Karena bila sudah lebih dari 7 alif itu menjadi buruk dan seolah-olah kita bergurau. Ada nanti yang panjang sekali. Allahu Akbar. Ya, kamu ulang-ulang, mana mengali dah dengar. Maka dibuat batasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan lebih dari 7 alif. Maka termasuklah pada azan, jangan lebih dari 7 alif. Karena walaupun nafasnya panjang seperti Muammar ZA, yang diberikan rukhsah untuk panjang bacaan itu 7 alif. Karena yang ada dasarnya hanya 1 sampai 3 alif. 1 alif, 2 alif, 3 alif. Nyupin alif habis ke ini amdu. Jadi buatlah batasan maksimalnya 7 alif. Wa in fassala bi jalsatil istirahah, sekalipun diselangi dengan duduk istirahat. Nanti ada yang mohon maaf, ini lupa saya berikan contoh duduk istirahat tadi. Dari posisi sujud yang kedua untuk bangkit, dalam mazhab Syafi'i itu ada duduk istirahat. Biasanya orang yang sholat tasbih pada duduk istirahat itu tasbih 10 kali. Jadi ada duduk istirahat Allahu Akbar, bangkit berdiri. Jadi mulai takbirnya itu dari sujud. Nah, ada nanti yang karena duduk istirahat dia tidak takbir dari sujud, duduk lah.
Allahu Akbar, bangkit berdiri. Maka kata para ulama, sekalipun ada duduk istirahat, takbir itu dimulai dari sujud sampai berdiri, bukan dari posisi duduk istirahat untuk berdiri. Wa in fassala bi jalsatil istirahah, sekalipun ia selangi dengan duduk istirahat. Wa sunnah jahru bihi, dan disunnatkan jihar pada saat takbir tersebut, lil intiqal, untuk berpindah dari rukun ke rukun, kata harrumi, seperti pada takbiratul ihram. Untuk siapa disunatkan jihar? Untuk imam. Wa kadza muballighin, demikian pula disunatkan jihar untuk muballigh. Kapan disunatkan muballigh? Uhtija ilaihi, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Kalau tidak ada keperluan, maka muballigh itu makruh untuk menjiharkan. Wa kuriha li ghairihi, dan makruh menjiharkan bacaan takbir itu untuk selain imam dan muballigh, baik orang yang salat sendiri ataupun untuk makmum. Qala ba'dhum, maka sebagian ulama berkata, inna tablighha bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ati haitsu balaghal ma'mumina sautul imami. Telah sepakat ulama empat mazhab bahwa tabligh, fungsi muballigh yang mengucapkan ulangan takbir dari imam ini, hukumnya adalah bid'ah munkarah. Empat mazhab. Nyahana punya mitra mazhab lain. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa fungsi tabligh itu muballigh, ini bukan tabligh ya. Fungsi muballigh ini makruh. Kecuali apabila ada hajat, maka makruh. Kapan makruh? Haitsu balaghal ma'mumina, sekiranya sampai kepada para makmum sautul imami, suara imam. Maka coba tanyakan ke Arab Saudi, nyan muballigh nyan mbak mazhab tauhidoh nyan. Baik Imam Nawawi tidak boleh, Imam Hanafi tidak boleh, Imam Maliki tidak boleh, Imam Syafi'i tidak boleh, Imam Hambali tidak boleh. Tinggal satu imam lagi yang boleh mungkin, Imam S. Arifin. Maka inilah persoalan kita. Jadi ngaitannya bid'ah serang tapi bid'ah, banyak bibiraya pun bid'ah. Tidak ada satu mazhab pun yang menyatakan boleh. Maka menyemrumpah ustaz-ustaz ahli bid'ah yang cidanya. Itu di Arab Saudi dipraktekkan tabligh, padahal suara imam sampai kepada makmum, itu berdasarkan pendapat siapa atau apa dasarnya. Ya, kenapa jawabnya? Jadi supaya jangan kita selalu diserang. Nyo bid'ah, ya bid'ah. Rupanya yang sedang tanya ahli bid'ah. Itu jadi masalah bagi kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah berkumandang azan Isya, kita padakan dulu kajian sampai di sini. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan rukun yang kelima, rukuk. Wallahu alam bis-shawab, wa ilaihil marji'una wal ma'ab.